Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Keluhannya dia karena mempunyai ya penyakit diabetes, diabetes, kencing manis gitu ya, asam urat. Asam uratnya itu selalu kalau terasanya itu dalam kaki, kadang-kadang kaki itu dua-duanya, tapi bergantian. Yang satu misalkan jadi, yang satu enggak. Nah, terus bergantian terus itu, ya begitulah obat kesana kesini ya terpaksa karena ada berita dari radio itu kan. Udah ini, saya beli Soman gitu, mengkonsumsi Soman gitu. Dulunya kadar gulanya ibu berapa, Pak? Sampai 400 lebih, 450 ya gitulah barangkali. Selama ini Bapak mencoba pengobatan di mana saja, Pak? Ya sebelumnya diperiksa ke dokter, kalau lagi kambuh ya gitu. Ya tapi kelamaan ya karena kalau ke dokter itu kan mengkonsumsinya obat. Setelah pemakaian Soman, dulunya Bapak memakai Soman berapa tetes, Pak? Kalau pernah ada anjuran itu ya, 3 tetes katanya, sekali minum. Nah, terus mengkonsumsi bisa 2 kali, sehari bisa 3 kali. Kemudian setelah minum Soman, berapa botol, Pak, bisa terlihat reaksinya? Kadang-kadang pertama juga habis 1 botol, ya bisa dirasakan juga sih. Nah, itu apa aja, Pak, yang setelah Bapak minum Soman itu yang Bapak rasakan itu apa aja? Ya, ibu rasakan itu ya gula ya agak turun, asam uratnya juga biasanya kan sering terasa itu kan malam sampai nggak bisa tidur. Kalau sudah mengkonsumsi itu ya agak lumayan gitu bisa. Jadi sekarang sudah bisa Bapak, ibunya sudah bisa beraktivitas kembali lagi ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Iya, itu setelah Bapak minum Soman ya, Pak ya? Iya, setelah minum Soman. Mitra Sehat, dengan penggunaan Soman bisa mengobati diabetes dari ibu. Bagi Anda yang ingin mencoba Soman, berani coba, berani sembuh. Saya Yuni melaporkan dari Purwakarta, Provinsi Jawa Barat untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.